Perang Dunia I menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin dan masyarakat awam selama Holocaust. Dampak konflik tersebut dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya tetap menggaung pada beberapa dasawarsa berikutnya, yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua dan genosida. Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu Rentetan Tiga yang terdiri dari Britania Raya, Prancis dan Rusia, dan blok sentral terpusat pada aliansi tiga yang terdiri dari Jerman, Austro-Hungaria dan Italia. Namun saat Austro-Hungaria melakukan serangan sementara, persekutuan ini bersifat defensif dan Italia tidak ikut berperang. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi. Italia berada di pihak sekutu dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Perang Dunia I menandai konflik internasional skala besar pertama pada abad ke-20. Pembunuhan Franz Ferdinand, pewaris mahkota Austro-Hungaria, oleh seorang nasionalis Yugoslavia di Sarajevo, Bosnia pada 28 Juni 1914 menjadi pencetus permusuhan yang dimulai pada Agustus 1914. Pembunuhan tersebut berujung pada ultimatum Habsburg terhadap Kerajaan Serbia. Sejumlah aliansi yang dibentuk selama beberapa dasawarsa sebelumnya terguncang, sehingga dalam hitungan minggu semua kekuatan besar terlibat dalam perang. Melalui koloni mereka, konflik ini segera menyebar ke seluruh dunia dan berlanjut di beberapa front selama 4 tahun berikutnya. Pada tanggal 28 Juli, konflik ini dibuka dengan invasi ke Serbia oleh Austro-Hungaria, diikuti invasi Jerman ke Belgia, Luxembourg, dan Prancis, dan serangan Rusia ke Jerman. Setelah pawai Jerman di Paris tersendat, Front Barat melakukan pertempuran atrisi statis dengan jalur parit yang mengubah sedikit suasana sampai tahun 1917. Di timur, Angkatan Darat Rusia berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Utsmania, namun dipaksa mundur dari Prusia Timur dan Polandia oleh Angkatan Darat Jerman. Front lainnya dibuka setelah Kesultanan Utsmania ikut serta dalam perang pada tahun 1914, Italia dan Bulgaria tahun 1915, dan Rumania tahun 1916. Kekaisaran Rusia runtuh bulan Maret 1917, dan Rusia menarik diri dari perang setelah Revolusi Oktober pada akhir tahun itu. Men were assembling for the attack. Entire villages behind the lines were evacuated to make room for them. Most impressive of all were the guns.
The guns that were to do the bleeding white. The guns came from as far away as Russia and the Balkans. Siege mortars, naval guns, quick-firing guns, field guns, mine throwers. 1,200 guns in all. And to supply this fearsome armory, 1,300 munition trains, 2.5 million shells. With the greatest secrecy, the build-up continued through the damp days of January. On the other side of the lines, alarm at the state of Verdun's defenses had at last penetrated to General Saat Perang Dunia I pecah pada 1914, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson bertekad untuk mempertahankan status netral negara yang dipimpinnya itu. Posisi netral ini mendapat dukungan luas masyarakat Amerika Serikat. Namun, seiring perjalanan waktu, ketegangan antara AS dan Jerman terus meningkat. Penyebabnya adalah Jerman berusaha mengisolasi kepulauan Inggris yang merupakan salah satu rekan dagang terbesar Amerika Serikat. Akibat upaya isolasi itu, sejumlah kapal dagang Amerika Serikat rusak parah atau tenggelam akibat ranjau laut yang disebar Jerman di sekitar perairan Inggris. Pada Februari 1915, Jerman mencanangkan akan menembak semua kapal dagang, termasuk dari negara netral yang mencoba masuk ke perairan Inggris. Sebulan kemudian, Jerman mengabarkan telah menenggelamkan William V. Fryer, sebuah kapal dagang swasta asal Amerika Serikat. Insiden ini membuat Presiden Wilson murka. Tetapi pemerintah Jerman meminta maaf dan menyebut kejadian tersebut sebagai sebuah kecelakaan. Dengan serentetan insiden ini, pandangan publik di Amerika Serikat terhadap Jerman berubah drastis. Suatu perubahan menentukan dalam pertempuran tersebut terjadi pada April 1917 ketika kebijakan perang kapal selam Jerman yang tidak terkontrol mendorong Amerika Serikat keluar dari kebijakan isolasinismenya dan terjun ke dalam jantung konflik di bawah kepemimpinan Jenderal John J. Pershing, ditambah dengan blokade yang semakin ketat. Seaboatbasis in de Walhaven te Rotterdam heerst veel bedrijvigheid in verband met het vertrek van de Dolfijn naar het Poolgebied. Op deze oefenreis neemt men natuurlijk de nodige proviant mee. In de buik van het schip worden alle machines en apparaten aan een laatste inspectie onderworpen. De Dolfijn staat onder commando van de luitenant ter zee Van der Veen. Dat doet hij dan ook. Even later varen we met behoorlijke snelheid op de nieuwe waterweg in de richting van de Hoek. De duikboot, die zijn naam Dolfijn alle eer aandoet, is 83 meter lang. Dieselmotoren met een capaciteit van 1250 paardenkracht geven hem een kruissnelheid van 12 mijl per uur. Als alles volgens plan verloopt, zal de boot op 28 april weer in Rotterdam terug zijn. Tot zolang dus. When von Scheer initially clashed with Jellicoe, his numerical inferiority quickly began to tell, in spite of superior German gunnery techniques. It was this that forced him to make an early turn. Pada 9 November 1918, di tengah-tengah kerusuhan yang meluas, dan karena ditinggalkan oleh para panglima angkatan darat Jerman, Kaisar William II turun dari tahta Jerman. Pada hari yang sama, delegasi Philipp Seydemann memproklamasikan Jerman sebagai sebuah republik dengan pemerintahan sementara
yang dipimpin oleh Friedrich Ebert. Dua hari kemudian, wakil Jerman yang dipimpin oleh wakil Partai Pusat Katolik, Matthias Erzberger, mengadakan pertemuan dengan delegasi dari blok pemenang Entente di bawah pimpinan Marsekal, Lapangan Prancis Ferdinand Foch, Jenderal Panglima dari blok Entente, pukul 11 pagi 11 November 1918. Pertempuran di front barat berhenti. Perang besar sebagaimana yang disebut oleh orang-orang pada masa itu telah selesai, tapi dampak yang sangat luas dari konflik tersebut di lingkup internasional, politik, ekonomi, dan sosial terus terasa sampai beberapa dasawarsa mendatang.